Itulah sepenggal kisah yang ditorehkan Raffi Ahmad dan keluarga di Tanah Suci. Melaksanakan ibadah umroh, Raffi menikmati kebersamaan dengan sang istri Nagita Slavina dan juga buah hati mereka Rafathar Malik Ahmad. Inilah umroh pertama Raffi dan Nagita sebagai hadiah ulang tahun mereka 17 Februari lalu. Selama di Tanah Suci, Raffi banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Bahkan ketika akan sholat di Masjid Nabawi, Raffi mendapatkan kemudahan lantaran dibantu oleh jamaah Indonesia lainnya. Sekarang kita mau masuk ke Raudhah dekat makam Nabi, mau berdoa di sana. Usahakan minimal 2 rakaat kita sholat di situ. Sholat 2 rakaat di sana. Berdoa di sana, minta hajat di sana di Raudhah, mudah-mudahan dapat ya. Insyaallah. Ya Allah subhanallah. Nanti selesai dari Raudhah, makam Nabi, pulang, tunggu Rafathar bangun, insya Allah subuh mengajakin Rafathar. Alhamdulillah bisa sholat di Raudhah dibantuin. Siapa namanya? Sarip. Denny, Serumi. Lubis. Dikasih tempat tuh. Alhamdulillah bisa berdoa di Raudhah sih. Salam sama istri. Salam. Istri Widya Windiarti di Kendari. Oh, di Kendari. Sip. Makasih. Tuh Mary juga alhamdulillah dapat di belakang. Di sini kita ke depan nanti salam ke makam Rasul. Kita lanjutin berdoa lagi. Alhamdulillah udah sholat juhur ya sama Mary lagi. Sekarang kita mau siap-siap menuju ke Mekah. Tahun memang ulang tahun, dalam rangka ulang tahun memang mau berdoa aja, berdoa mudah-mudahan lancar ibadahnya, berdoa buat anak, buat keluarga, buat kesehatan, buat pekerjaan, buat semua. Bawa Rafathar supaya punya waktu sama Rafathar. Kemarin-kemarin kan kalau di Jakarta sibuk terus. Apa-apalah capek, tapi kan sama anak sendiri. Duduk diamu ya. Duduk ya. Ya insya Allah lancar. Ya pokoknya ya sama sih sama kayak perjalanan-perjalanan lainnya sih. Ini juga umur pertama aku sama Gigi.